Langsung saya langsung tangani. Ya lewat-lewat orang lain lagi. Kemudian itu ya, itu inti ini ya yang kira-kira wah, soalnya kemarin apresial itu hasilnya saya tanda tangan. Tapi masih terbuka untuk negosiasi. Yang mau nerima dengan patokan itu biar aja, yang diprovokasi itu urusan dia, hak dia ya. Kita nggak begitu ya. Yang nggak mau nerima kita nanti mediasi, gimana caranya. Kalaupun misalnya harus mediasi, harus lewat pengadilan, ya apa-apa, bukan haram pengadilan. Nah masalahnya kadang pelindo ini kan setelah, bukan, mereka ini bukannya begini, saya cerita dulu, mungkin penjelasannya yang tak ini. Pelindo itu kan begini, uang kan tetap uang negara, bukan uang perusahaan, itu BUMN ya. Nah, dia penetapan membayar itu sebenarnya sangat tergantung pada dia tidak mungkin, oke lah dari 80 misalnya kelong, dia mau tambah berapa, tidak bisa kalau tidak lewat pengadilan. Karena kita tuntut gimana pun kena pressure juga ini, dan dia harus keluarkan berdasarkan kerja pressure. Nah kita harus, nah mediasinya ke pengadilan, saya yang kawal ya.